Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Jumpa kembali dengan kita, Iwan Jasbro. gimana Ini kita mau pulang, udah 2 hari mau pulang. Nah, ini sama Rama nih, Mbok. Anu, kayak omongin go tuku kayak mah. Apa? Oh, butuh semen. Orang. Oh iya. Tinggal kerja nunggu apa ayah wene gimana tuh nama apa pak dia nunggu jadi berbadu dulu berbadu mah oke ya jadi longsor kan biasa longsor terus nama tak agak berbulu enggak reso aku reso Bali parkirin mana ya tadi yang berpas selawan selawan biasanya apa ngangkon gua ngerawat apa kami wangi gua kayak piro seket nama iya lah kan dari wangi gua argumen ini pun pak iya di garap pang lurus dino rampung ini ya rampung orang harus dino ini pun panas dulu nih pak iya ya mbok iya dan panasnya nih iya kata nyamun ya nyamun salam karo waduh waduh cengker selamat amin. Semoga ada masih laris lancar ya. Amin, alhamdulillah. Iya. Lewat itu kalau lagi pokoknya. Si berlimpah. Amin. Beri hasil di luar dasar dan anu tiki. Si kau buat itu kau berbalik. Ini mau berangkat guys. Turun jalan, Bok. Ya. Oke guys, sudah selesai. Ini jam 5 lebih 1 menit kita mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu. Sabuk ya, Mak? Oke. Pon, Ma. Ya, ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeah. Asep telepon Mbak engko. Iya. Eh, Mbak, Pak. Iya. Ambre ondal, Mak. Gimana? Assalamualaikum. Ada. Alhamdulillah, di akhirnya dewe mulai. Awil mah. Ya glonggo sing grawong. Iya. Kepedhot dalane. Ada 2 hari 3 malam nginep di rumahnya Mboke dan ini akhirnya kita pulang ke Solo. Pulang ke Solo alhamdulillah. Wis iso ketemu karo wong tuane. Seneng-seneng ke rake tanggur jajan-jajan pulang bareng ya, tapi ya wis alhamdulillah wong tua ya seneng. Jadi ade ditunggak-tunggake yen baru mulai ini biasanya awake dhewe luwih semangat. Semangat untuk bekerja, semangat untuk meraih cita-cita. Karena doa dari orang tua yang selalu senantiasa menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ramane karo mboke ya. Mas, dikai umur panjang, rezeki melimpah, sehat walafiat, badi,
Gua buati. Apa? Kita buati ya, Mak. Jalan-jalan ya, Bang, lagi buati. Eh, betul handal pasaran ya. Oh, iki. Kayak dhewe ya, Mak, balapan ya. Jam semene wis kawanan nih. Pasaran banjir kayak gitu. Udah nyampe ke mana itu Purbalingga ini ya, dari desa apa mas, desa Larangan, desa Melung kecamatan dusun Melung desa Larangan kecamatan Pengadegan kabupaten Purbalingga itu ya. Ini desa Melung. Cilincing. Kopak Celiling kalau rumahnya. Kopak Celiling, Dusun Melung, Desa Larangan, Kecamatan Pengadegan. Jadi desamu kampungnya Dukuh Celiling, terus Dukuh Celiling, terus Desa Melung, terus Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga. Dusun Melung, desanya Larangan. Dusunnya Melung. Desanya Larangan. Dusun Melung, jadi luweh cilik ya dusun ini. Cilik iya. Dusun ini kampung dusun Melung. Desa Larangan. Kecamatan Pangadegan. Kabupaten Purbalingga. Dusun Melung. Dukuh Melung. Desa Larangan. Kecamatan Pengadegan. Terus Kabupaten Purbalingga, Melung. Di sana. Nah, ini udah di pasar Kejobong. Ini ngemilnya ondel guys. Ondel. Ondelnya Yusarmini. Yusarmini, enak lumayan. Itu camil-camilnya ini ki. Sesuai ini guys, kalau camilan di Purbalingga ya pakai ondol-ondol gini. Kalau camilan di kota tuh ya yang kering-kering gitu guys. Nah ini udah nyampe di pertigaan Jopong ke timur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum perjalanan jauh berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe memang. Iya. Aku ane biyen. Seret sang lata. Iya. Apa baik? Ora ngga. Ora di ambu mangguran. Air mineral. Kita udah selesai nih guys, ada angin nih anginnya ini ya. Kalau perjalanan itu siapkan segala sesuatu dari camilan, terus minum, terus segala kreati-kreati apa yang kita balik tuh, apa yang kita kemarin bawa jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan juga nggak apa-apa, besok balik lagi. Jadi setiap kalau pulang itu harus dicek ya guys, dari segala perabotan yang kemarin kita bawa, dicek semua dari HP, tas, dompet, sepatu dan semua dan lain sebagainya. Terus samping itu kalau kita mau pulang, kita sediakan persiapan yaitu air mineral, terus camil-camilan ya guys, untuk supaya nanti di perjalanan kita untuk mengurangi rasa stres atau sambil atau ngantuk juga bisa dengan camilan. Kalau perjalanannya panjang ya siapkan segala sesuatu, paling tidak 4 jam itu, atau kalau yang kuat ya biasanya 8 jam istirahat. Kalau kita ya
pas jalan gini paling enggak ya nanti satu kali istirahat guys. Nanti isi bensin ke MCK kamar mandi itu. Isi bensin dah itu aja. Kalau fisiknya kuat guys. Yang kalau biasanya kita pulang 4 jam itu kalau malam, tapi ini nanti kita ngedapati siang hari, jadi nanti itu biasanya jarak tempuh waktunya itu tambah lama guys. Tapi kalau tadi pulang jam 2 ya bisa 4 jam, tapi karena ini udah jam 5 ya mungkin bisa 5 jam 6 jam. Tapi kalau jam 2 tadi kita bisa sampai 2 3 4 5 6, bisa jam 6 bisa sampai setengah 7 bisa kalau jam 2 tadi. Tapi karena ini gak apa-apa, kita santai-santai nih guys, yang penting selamat. Kita selamat pulang dengan datang dengan selamat, pulang dengan selamat. Mohon doa restunya ya guys. Hati-hati. Jadi istriku juga senang membahagiakan istri dapat pahala. Senang gue mah. Senang. Senang ketemu Boke karo ramane. Yes. Alhamdulillah. Rambutku kita doang untuk jadi kayak guru. Belum potong, biasanya 1 bulan setengah potong guys. Saya potong 1 bulan 1 bulan setengah. Kalau 2 bulan ya kayak gini rambutnya udah gak gondrong-gondrong. Ini jalannya meliuk-liuk guys, biar kelok-kelok. Bisa timbang. Desa Timbang namanya nih. Oh iya kemarin kita nggak Abidin. Abidin sebetulnya mau ngajak pulang mudik kemarin. Wah Din, kita itu ya 1 bulan yang lalu kita ngajak. Kita maaf belum bisa. Nah ini pas hari ini kita bisanya pulang. Dia mungkin udah mudik bulan kemarin, kita baru mudik. Nah, nggak bisa cross. Kalau pengen sama ya dipasang kalau mudik kita ya, nanti kapan-kapan nih 3 bulan atau 4 bulan yang akan datang kalau mau ya paling ya kayak gini 3 hari 2 malam. Jadi kita pulang dari hari Jumat sore itu ya jam 3, perjalanan sampai sini malam, terus Sabtu seharian di sana, Minggu seharian di sana, terus malam Senin pulang. Yes. Tapi ya anggurnya Abidin, jualnya Abidin kan Sabtu Minggu ini kan eman-eman. Yeah. Arepe mulai deh Senin Selasa Rebo. Yeah. Ya kayak dulu kita dulu waktu keliling gitu guys. Kita bisanya pulang malah hari Senin Selasa Rabu. Soalnya kan kalau waktu kelilingan itu kan jualan agak sepi, ramenya kan cuma satu minggu. Nah, kalau kita kebalikan waktu di Klewer malah cuma satu minggu itu agak renggang guys. Kalau yang rame malah Senin, kebalikan Senin sama Rabu, Kamis Sabtu. Nah, hari kerja. Hari kerjanya kita malah. Ya udah itu dulu ya guys. Saya minta doanya semoga perjalanan kita, ya kita berdoa juga semoga perjalanan kita tanpa aral dan tanpa halangan ya, selamat sampai tujuan. Saya ucapkan terima kasih semua ya yang selalu stay tune di my channel. Semoga yang sudah Iwan Jaya Lover dan baru yang menonton, silahkan saya ucapkan, silahkan yang baru menonton, saya harap dengan ikhlas klik tombol lonceng dan klik tombol subscribe ya. Dan yang udah Iwan Jaya Lover udah subscribe, pertahankan terus dan support kita untuk selalu senantiasa membuat video-video konten hiburan komedi untuk Anda sekalian, dan moga-moga juga menjadi motivasi untuk Anda sekalian supaya lebih bisa membangun dan informatif.
Oke, sekian dari kita. Bersama kita Iwan Jaya Solo dan Iwan Jaya Grosir mengucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.